Bang Hendy. Ya. Tadi juara satu di tiket berapa? Tiket 3.300.000. Nama burung? Sultan Condet. Nah, penampilan ya. Seperti apa saat tiket 3.500.000? 3.300.000 itu ya. Penampilan top performnya ya. Mungkin kurang hoki aja sih Om. Di dapat juara dua. Tapi itu sudah kerja maksimalnya dia kah atau? Belum. Belum, masih ada apa? Buangannya masih kurang. Cuma ya tadi sih dilihat dari apa? Penampilan sama burung-burung yang lain ya. Masih masuk sih. Karena kan ini pertempuran bukan burung-burung biasa. Iya, saya lihat daftar list apa? Pesanan tiket yang di tiket 3.300.000 partai neraka. Gila. Iya. Ini persiapannya seperti apa untuk Sultan Condet sendiri? Sultan Condet istirahat dia full istirahat. Jadi mainnya ini dari Lebak terakhir di Lebak 3 minggu berarti turun lagi di sini. Karena memang jarang-jarang event kan? Iya. Event terus pas apa ada acara jadi enggak ikut lomba gitu kan. Pas jatahnya dia turun begitu kemarin mau turun ternyata hari ini kan ada mending sekalian gitu. Kami 3 minggu ya. Memang sudah dipersiapkan untuk masa. Iya, heeh. Nah kalau untuk Om Hendy yang lihat nih, materi yang dibawakan apa sih saat tadi di tiket 3.300.000? Tadi di Cililin, Kenari, terus apa, Sekater Londo yang keluarin, terus Jenggot, Kapas Tembak, terus Kolibrian. Dan ada tidak sih bayangan sebelum turun Condet bisa? Ada feeling. Jadi kayak apa ya, kayak punya chemistry kalau burung ini sama kayak Juve. Sama kayak Juve ya. Jadi kalau mau juara tuh kita pasti ada firasat lah ini. Klik berarti ya? Klik ya. Tanpa istilahnya langsung to the point prediksi aja udah. Enggak. Jadi kayak kita punya perasaan dulu. Gitu sih Om. Sultan Condet itu selama ini dipegang sama Om Hendy itu sudah berapa? Sudah hampir 2 tahun Om. 2 tahun ya. Sekali mabung di rumah, baru ini keluar mabung ya. Keluar mabung ya udah setengah tahun ya keluar mabungnya. Istimewanya Sultan Condet apa? Powernya. Power sama durasi kerjanya. Gila. Dibalut dengan Saudi ya? Iya. Memang track record-nya Sultan Condet setiap turun pasti ya banggain majikan. Masih. Alhamdulillah. Nah, selalu. Keseluruhan ya lomba hari ini seperti apa sih di mata Om Hendy? Untuk lomba hari ini sih berjalan dengan baik ya. Nggak ada komplain, terus penilaian juga bagus semua sih, nggak ada yang meleset sih Om. Jadi untuk masterpiece ini gelaran launching ya. Jadi tak cungin jempol. Bagus. Fail semua. Nggak ada yang apa macam-macam. Penilaian transparan. Transparan semua untuk kita. Dan kita kan cuma 25 gantangan. Jadi burung sedikit kelihatan kan yang kerja mana, yang nggak kerja mana gitu kan. Yes. Tapi memang bisa dibilang ini gantangan termewah. Termewah ini. Abad ini. Termewah di klisnya Jakarta ya. Mewah. Jabodetabek. Jabodetabek mewah ini. Jadi kayak gantangan sultan mungkin kali ya. Jadi memang membangun ingin benar-benar buat kecamanan lah. Iya, jadi bagus sih kecamanan. Kecamanan, terus peserta juga nggak ada yang teriak sama sekali. Memang ya
kebanyakan murai kan pasti teriak-teriak ya. Cuma ini nggak teriak sama sekali. Harapannya ke depan untuk masterpiece? Untuk masterpiece konsisten terus ya. Dengan penilaian seperti ini, transparan, terus ke depannya ya lebih baik dan lebih baik. Thank you.
buang deh. Iya. Agak menaruh. Thank you.
T12 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 T12